tolong nanti siap pulang sekolah ke ruangan saya, oke? Ke ruangan? Iya. Three hours later. Oh ya, bang, ke ruangan ibu Nura sekarang juga. Salam, ya silakan masuk. Ada beberapa ibu pun biasa ke sini. Iya, dulu ya, sebentar ya. Ibu manggil kamu ke sini untuk ngasih undangan ini. Dinas Pendidikan memberikan kita undangan untuk ikut Olimpiade Matematika. Dan Dinas Pendidikan itu sangat berharap pada sekolah kita, agar sekolah kita untuk bisa menang untuk mengikuti lomba ini. Jadi ibu mempercayakan kamu untuk ikut lomba matematika ini. Ibu harap kamu tidak mengecewakan ibu ya, karena ibu sangat mempercayakan kamu, Lumesa. Sampai kita tidak mendapatkan juara itu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan sekolah kita. Kenapa harus saya, Bu? Masih banyak siswa lain yang di sekolah ini yang berprestasi daripada saya, kan, Bu? Emang benar, tapi saya sangat mempercayai kamu untuk mengikuti lomba matematika ini. Jadi tolong jangan hilangkan kepercayaan saya kepada kamu. Saya sangat berharap kamu bisa. Ya, saya akan berusaha. Oke. Pian yang bisa. Ibu sangat mempercayai kamu. Kalau kamu tidak mau ikut ini, nilai kamu sama saya tidak akan tuntas. Kamu ingat itu, Rumesa? Rumesa, tolong di rumah belajar yang benar ya. Ibu sangat berharap ya pada kamu. Belajar yang sungguh-sungguh. Jangan ada pernah main. Jangan main handphone atau apapun. Silakan keluar. Kamu udah boleh pulang. Bersama. Ya. Terima kasih, Rumesa. Ya. Waalaikumsalam. Masih banyak kan siswa lain sekolah ini. 3 weeks later. Aku tunggu kan? Ya, ini ya. Mana ya? Mana sih nama? Aku tidak lulus. Kenapa bisa aku tidak lulus? Bagaimana Rumesa? Ibu, itu hasilnya saya tidak lulus. Benar-benar mengecewakan. Nilai kamu ya jadi taruhannya. Thank you.
menurut laporan siswi itu berada di kelas ini. Coba kita telusuri ke dalam. Permisi. Apakah Anda benar Abirama? Iya, Pak. Boleh kita bicara dalam saja. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk, Pak. Bu. Oke, baiklah, Bi, langsung saja. Oh, kedatangan saya di sini ingin menanyakan kepada saudara Abi, apakah saudara Abi mengenal rumah Ihsan? Kapan terakhir kali saudara Abi bertemu dengan rumah Ihsan? Saya tidak begitu ingat, Pak. Kenapa kamu tiba-tiba jadi gugup seperti itu, ha? Sabar, Bu. Ya, Pak. Ada apa ini? Anak Bapak telah melakukan tindakan tidak bermoral. Abi, apa yang kamu lakukan? Ini tidak seperti yang mereka pikirkan, Ayah. Yang namanya maling, mana ada yang mau mengaku. Bisakah Anda sempat sedikit dan jelaskan dengan baik? Sebelumnya, perkenalkan saya, Pak. Saya Farel, dan ini Ivan. Kami adalah polisi, dan ini adalah Azura, wali kelas dari Abi. Lalu? Hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara Abi yang dicurigai sebagai pelaku utama dari tewasnya salah satu temannya yaitu Rumisa. Tidak mungkin anak saya melakukan itu. Tenang saja, ya, saya bukan pelakunya. Bisa, Abi. Ayah belum bisa percaya sebelum ada bukti yang kuat. Periksa anak saya. Sepertinya kita perlu seseorang yang bisa menguji ini lebih lanjut. Jadi benar ini alamat. Maaf sedikit terlambat. Apa-apa. Jadi apa yang bisa saya bantu? Masih ingat dengan kasus rumah Isa yang sangat hangat beberapa hari yang lalu? Masih. Jadi bantulah kami untuk menguji anak ini. Apakah dia pelakunya atau bukan? Baik, saya paham. Baik, Abi. Jawab 3 pertanyaan ini dengan cepat. Pilih salah satu warna yang kamu suka. Merah, coklat, putih, atau hitam? Coklat. Ada tetangga kamu yang jarang terlihat. Menurut kamu, apa yang terjadi padanya? Dengan pekerjaannya. Apa yang paling Anda suka? Suara tawa atau keheningan? Suara tawa. Menurut saya, bukan anak inilah pelakunya. Tidak mungkin. Menurut saya, Anda salah. Abilah pelakunya. Kenapa Anda yakin kalau psikopat ini bukan pelakunya? Coba kasih alasannya. Saya punya 3 alasan. Yang pertama, dia memilih warna coklat, sedangkan psikopat identik dengan warna putih. Yang kedua, dia mengatakan bahwa jika tetangganya tidak terlihat di luar rumah, itu berarti sedang sibuk. Sedangkan jawaban psikopat adalah karena dia tidak suka dengan keramaian. Dan yang ketiga, dia memilih suara tawa. Sedangkan jawaban psikopat adalah suka dengan keheningan. Apa itu belum jelas?
siang Pak. Maaf saya terlambat. Kenapa terlambat? Saya habis ngantar istri saya. Dia mau kemana Pak? Dia mau kembali. Ada acara apa Pak? Ada urusan keluarga. Nisa. Enggak, ini bukan salah Abah. Bukan salah saya. Siapa lagi sih itu ya Allah? Dia masuk. Duduk, Bu. Saya, kenalkan nama saya Fani, orang tua dari Maisa. Ya, Bu. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai guru. Tahu, kamu adalah penyebab kematian anak saya. Sekarang juga tidak ada alasan saya melaporkan kamu ke polisi. Jangan Bu, jangan laporkan saya Bu. Saya tidak... Jangan tanya alasan. Saya tidak ada Bu, ya Allah. Ya Allah, jangan Bu. Halo, ini siapa? Ini orang tua dari Maisa. Oh iya, ada apa ibu? Saya tahu siapa dalang dibalik kematian anak saya, Pak. Benar, Bu? Apakah ibu sudah memastikannya? Di Tiga Padang ya, Pak. Tolong Bapak sekarang juga ke sini. Saya segera ke sana. Jangan Bu, jangan laporkan saya Bu, saya nggak salah Bu. Mohon saya Bu, jangan Bu. Jangan bayang-bayang saya. Tunggu saja polisi datang ke sini. Ada apa Pak? Kita harus ke sana ini, kita datang. Oh iya, iya, iya. Jadi ini sekolahnya. Siapa pelakunya? Ini pelakunya, Pak. Anda harus ikut kami kantor polisi. Jangan, Pak. Jangan, saya enggak bersalah. Saya enggak bersalah, Pak. Saya enggak bersalah. Bawa saja, Pak. Bawa saja. Jangan, Bu. Saya enggak bersalah, Bu. Jangan. Zura lakunya, saya sendiri yang melihat kejadiannya. Sudah maaf ya.